Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada siswa kelas 9, untuk tugas seni lukis, yang pertama adalah kalian membuat sketsa. Sketsa itu apa? Sketsa itu adalah coretan dari sebuah objek dengan cepat tanpa ragu-ragu, tetapi ciri khas masih bisa dikenali. Jadi sketsa itu gerakan begitu saja. Kalian boleh melihat objek dulu, biasanya dipoto. Nah, kalau tahun lalu ini mereka keluar halaman, kemudian dia memotret. Memotret sudut ini, makanya hasilnya seperti ini. Nah, bagaimana caranya membuat gambar seperti ini? Itu biasanya kita menggunakan teknik perspektif. Jadi dia itu dulu menggunakan ini, garis lurus dulu. Garis horizon di tengah-tengah ini. Ya, kalau ini di tengah-tengah, nanti garis horizon bisa aja di atas. Jadi kalau kita pengen bisa membuat gambar seperti ini, langkah pertama kita harus buat garis horizon. Nih. Kita tentukan titik apa di sini, ya di luar ini, bisa di sini, sehingga nanti dia menuju ke sini semua, menuju. Yang ini menuju ke sini, menuju ke titik. Jadi supaya ada kesan jauh dekatnya ada kalau kita menggunakan perspektif. Kalau tidak menggunakan perspektif, jangan diharapkan gambar kita akan persis. Berikutnya, gambar yang kedua ini contoh yang tahun lalu. Ini juga sama. Ini semuanya menuju ke sana. Titik hilangnya ada di sini, lagi agak ke atas. Ini menuju ke sana semua. Sebetulnya ini kurang ke sini sedikit. Menuju ke satu titik. Ini semuanya menuju ke titik. Satu titik tuh. Titik hilangnya ada di sini. Di daerah-daerah sini. Ya. Berikutnya, kalau ini titik hilangnya ada di sini, ini kan di sini nih. Nah, di sini kita buat titik hilang, tentukan titik satu, kemudian pakai penggaris, tarik sana, tarik sini, tarik ke sana, tarik ke sini, terus semuanya menuju ke titik. Menuju ke titik. Yang atas menuju ke titik juga tuh. Ya, benda-benda yang tinggi semakin jauh semakin memendek. Yang lebar-lebar semakin jauh semakin menyempit. Tuh, ini menggunakan perspektif. Boleh menggunakan penggaris ya. Ini semuanya menuju ke titik. Yang ini lurus-lurus. Semakin ke sana semakin menyempit. Jadi kesan jauh dekatnya ada. Padahal ini cuma di bidang dua dimensi. Jadi gara-gara kita menggunakan perspektif, kita bisa menciptakan kesan jauh dan dekat. Ini jauh, ini dekat. Tong sampah dengan orang di sini kesannya lebih dekat tong sampah. Padahal ini sama-sama di kertas gambar. Ada yang begini. Tuh. Ini juga sama. Jadi dia berdiri di sebuah lorong, kemudian dia tarik garis lurus dulu di sini. Awalnya kertas kosong, buat garis horizon. Tentukan titik satu di sini, tarik sana, tarik ke sini, terus saja menggunakan penggaris, dikira-kira biar sama nanti ratanya. Baru kemudian tiang-tiangnya, jaraknya, dan seterusnya. Ada juga yang begini, dia menggambar tangga. Ini kan gerakannya gerakan cepat, menggambarnya gerakan cepat. Tapi tetap ya, kesan jauh dekatnya ada. Ini kan garis horizon dulu, jangan lupa garis horizonnya di sini. Tentukan titiknya di mana, kira-kira menuju ke sana, menuju ke sini. Yang ini menuju, yang atas menuju ke titik juga. Pokoknya ada garis horizon. Garis horizon itu sama tingginya dengan mata kita. Sini, ini juga sama menuju ke sana kalau bisa. Semuanya menuju ke sana, ke titik. Kemudian ini juga sama. Ini garis horizon di mana? Ini kan menuju ke sini tuh. Nih, ini menuju ke titik semua. Kita tarik dulu garis lurus, kita tentukan titiknya misalnya di sini. Ini nanti tinggal mengikuti. Nah, begitu. Yang ini karena lurus dengan mata, lurus saja, nggak apa-apa. Kalau pohon, bebas saja. Ini mobil, karena lurus dengan mata, nggak apa-apa begini. Ya. Jadi kira-kira kayak gitu. Ini juga sama. Gimana caranya? Kita buat garis lurus horizonnya di sini nih. Garis horizon, tentukan titiknya di kiri. Ini tak seakan-akan menuju ke titik. Yang ini juga seakan-akan menuju semua ke titik. Semua jendela, pintu, kaca, semua menuju ke arah titik. Pakai penggaris, nggak apa-apa. Nah, ini juga tinggal satu-satu.
pohon bebas-bebas saja. Kita gunakan spidol kecil. Nah, untuk tugas kalian, di sini sudah saya siapkan temanya, tidak boleh keluar dari yang sudah ditentukan. Temanya adalah sudut terbaik di SMP 14 Depok. Nah, misalnya kayak gini. Nah, ya. Ini dari arah musola menuju ke pintu gerbang. Ini kan coba kita lihat. Menuju ke titik tuh ya, ada gerakan menuju ke titik tuh. Seakan-akan menuju ke sini. Di mana garis horizonnya? Pertama kalau kita pengen menggambar ini, kita buat dulu garis horizon di sini. Nah, ini kira-kira di sini nih. Garis horizon terus kan jauh nih, set gitu. Pakai penggaris boleh, pakai tangan langsung boleh. Ini tuh. Garis horizon. Terus ini yang ini, nah menuju ke sini. Seakan-akan menuju ke sana, ke arah titik pusat. Titik pusat boleh di sini. Karena di sini pintu gerbangnya masih kelihatan. Boleh ya sini. Ini juga sama menuju ke sini. Menuju ke sini ya. Nanti ada mobil. Mobil itu awalnya bentuknya kotak aja. Kotak di mobil ini, mobil bentuknya dasarnya kotak. Tapi sedikit menuju ke sana juga, menuju ke titik sebetulnya. Ini nih. Kita bikin kotak aja dulu mobilnya. Nah, kayak gini mobilnya. Terus di sini juga ada kepala mobilnya. Nanti tinggal, nah ini mobil itu nggak kotak tapi lengkung gini nih. Tuh. Ini juga ke sini. Pokoknya kamu karang-karang aja. Seakan-akan mobil ini menuju ke sana tuh. Ini ada kepalanya sini. Mobilnya ada bannya. Sini juga ada bannya. Kalau sketsa itu gerakannya cepet-cepet aja. Yang penting dia sudah mendekati yang sebenarnya. Tuh, sudah mulai kelihatan. Nanti pakai spidol hitam ya, spidol kecil. Di sini ada kaca jendelanya. Di sini ada ke sini. Ya, kalian ngarang-ngarang aja lah. Yang penting sudah mulai kelihatan ada bentuk mobilnya. Nanti ini dihapus. Ini diperjelas. Nah, kira-kira kayak gitu. Kemudian di depan sini tuh ada tanggul dari semen. Kita buat aja ini. Gerakannya harus cepet. Di sini kalian isi dengan pohon-pohon. Pohon-pohon itu gerakannya begini-gini aja. Pakai spidol ya, spidol hitam. Nah, untuk menghasilkan gambar seperti ini, kita harus pahami dulu bahwa ada garis di sini tuh. Pada dasarnya dari sini ke pintu gerbang itu lebarnya sama. Tapi karena ada perspektif, jadi kita harus buat dulu garis horizon nih. Garis horizon lurus mendatar. Lurus mendatar itu tingginya sama dengan mata kita. Misalnya kayak gini. Kita buat dulu aja di sini nih. Kira-kira di sini garisnya, garis horizon batas akhir mata tuh. Nah, di sini menuju ke titik, jadi seakan-akan ada titik di sini. Di sini nggak apa-apa, boleh di sini. Kalau di sini itu terlalu nukik karena di sini masih kelihatan, jadi seakan-akan di sini tarik garis aja dulu di sini. Tarik sini nih, misalnya menuju ke sini. Set gitu. Terus yang ini ke sini. Kira-kira. Jadi perspektif itu
Sesuatu yang lebar semakin menjauhi mata kita, harus dibuat semakin menyempit. Kalau pengen persis. Terus kalau udah begini, di sini juga ada atap. Atap itu menuju ke sini seakan-akan. Ini ada tiang. Jadi kita buat dulu di sini itu ada seakan-akan itu ada gini. Misalnya ini ke sini, ini lurus. Tarik lagi ke sana. Tarik lagi ke sini ada beberapa tingkatan itu untuk duduk-duduk. Ini ada lagi ke sini. Tarik lagi ke sana. Nah ini. Jadi di sini ada tiang. Boleh pakai tangan langsung, boleh pakai penggaris. Ini juga sama, lurus masih. Ini kemarin. Ini ada tempat-tempat duduk di sini. Di sini tuh ada tiang. Ada tiang. Tiang relief ya. Ada sandarannya di sini. Kemudian di sini ada gentong. Gentong itu buat lurus dulu. Nanti kita buat agak besar di tengahnya. Kemudian di sini itu ada atap pos satpam. Ada pos satpam di sini. Ada kira-kira kayak gini. Ini lurus. Ini dihapus nanti. Jadi kalau sketsa itu gerakannya cepat-cepat aja, jangan takut-takut. Ini ada kotak gitu. Kemudian di sini ada tembok. Tembok parkir motor guru. Kemudian di sini ada mobil nih, ada mobil sini nih. Sini ada mobil. Mobil itu buatnya kita kotak dulu. Kira-kira kayak gini. Sini ada juga kotak. Nanti lengkung di sini. Sini ada ban mobilnya. Sini ada ban mobil juga. Di sana menuju, jadi seakan-akan belakang mobil itu menuju ke satu ke arah sebuah titik. Di sini ada ban. Bagian atasnya hanya kelihatan sedikit. Di sini ada kacanya. Di sini juga ada kacanya. Nah, kira-kira kayak gitu. Ini dibesarkan aja. Nanti coba kita gunakan spidol aja langsung. Jadi jangan buang-buang waktu. Yang penting gerakannya itu sudah mendekati seperti aslinya. Ada ban mobil di sini. Jadi gerakannya cepet-cepet aja kalau sketsa itu. Ini juga sama kemari. Jadi gerakannya begitu saja kalau yang namanya sketsa itu. Sini ada garis ini. Ini ya, tekan kemari. Di sini banyak sekali pohon-pohon. Di sini ada cukup besar. Pohon itu ada.
runlap. Ada batang yang ini. Nah, ada on daunnya lebar buat rimbun, kita bulat-bulat.